بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadhil Tuan-Tuan Imam, Pengurusi dan Dalil Yang Terkuasa Masjid Wilayah, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi meneruskan siri-siri motivasi iman. Mudah-mudahan dengan ada penggilapan ataupun pencerahan sentiasa menyebabkan hati kita tidak terlalai dan perbuatan kita tidak terbabas, masa kita tidak terbuang sia-sia. Kerana semua yang kita lalui, iaitulah hari yang berlalu, dia tidak akan berulang. Masa yang pergi kalau tidak diisi dengan kebaikan, sama ada dia diisi dengan keburukan ataupun hilang begitu sahaja. Para jemaah sekalian, perbincangan kita di bawah tajuk Al-Mudawamatu Alal Amalis Salih, berterusan melakukan amal kebaikan. Amal kebajikan tak boleh berhenti selagi nyawa kita belum berhenti. Artinya, kita mesti susun jadual bagaimana perjalanan hidup kita ini diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang menjadi saham bekalan kita menuju ke akhirat. Di dalam perjalanan ataupun perbincangan kita ini, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali, kepentingan memperingatkan kepada diri kita sendiri supaya tidak terhenti melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut ibadat di sini, di bawah arti yang lebih umum, melakukan kebaikan. Maka kebaikan itu ada beberapa kategori. Yang pertamanya, hubungan di antara kita dengan Allah, itu kemuncak hidup manusia. Apabila hamba boleh berhubung dengan Allah Azza wa Jalla melalui ibadat-ibadat khas, salat, zikir, baca Quran dan lain-lain amalan, puasa, haji, umrah, itu di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanggungjawab kita terhadap diri dan keluarga, dari sudut nafkah, dari sudut pendidikan, dan banyak lagi tanggungjawab yang lain di bawahnya. Yang ketiga, iaitulah kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama sekali kepada manusia. Jadi dalam perjalanan ini, betapa pentingnya manusia itu diperingatkan, betapa pentingnya kita sentiasa mengulang kaji, menyusun jadual. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa telah menjadikan hidup kita ni ada fasa, ada waktu tertentu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Salat lima waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ati. Hari Jumaat yang lepas kepada hari Jumaat yang akan datang. Seminggu. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ini kepada tahun yang akan datang. Mukaffiratun ma bainahunna iza jtunibatil kabair, menjadi penghapus dosa-dosa kita dengan syarat jauhi daripada melakukan dosa-dosa besar. Maka dalam sudut perbincangan ulama, dosa itu ada dua kategori. Yang pertama, dosa kecil dikafarahkan oleh semua amalan-amalan yang kita buat tadi, ataupun Allah SWT kafarahkan dosa-dosa itu dengan ujian yang Allah Taala timpakan ke atas kita, sakit ataupun apa perkara, duka cita dan sebagainya. Satu lagi, dosa-dosa besar yang perlu kepada taubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang tersendiri. Maka di bawah kategori ini ada dua jenis dosa. Yang pertama, dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu sangat mudah dikafarahkan dengan ibadat-ibadat yang kita buat. Yang kedua, dosa dengan manusia. Ini yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Dia tidak boleh setakat istighfar, menitiskan air mata seorang diri tanpa kita memohon maaf dan kembalikan hak-hak yang telah diambil daripada orang. Daripada ini kita nampak betapa hidup manusia ini di antara beribadat kepada Allah atau sebaliknya melakukan maksiat. Yang kedua, yang ketiga, kosong, tak ada apa-apa. Jadi kalau kita boleh penuhkan masa kita dengan ibadat, itu yang kita nak. Kalau tak mampu, ini kata-kata yang selalu saya ulang, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Maksudnya, kosongkan rekod. Tidur, tak ada maksiat. Kecuali kita tidur dengan tak ada niat nak bangun solat, itu lainlah. Manakala tidur sungguh, tak tersedar, waktu kita tidur itu dia panggil rufi'al qalam, pena kesalahan tidak ditulis. Jadi kemudian setelah kita memahami, manusia akan melalui peringkat-peringkat yang tersebut, maka kita berpindah kepada mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sangat bila kita buat ibadat biar berterusan. Ibadat hendaklah berterusan. Itu yang anda kata awal-awal lagi. Kita kena jadualkan hidup kita ni daripada bangun tidur tadi sampai kepada tidur nanti. Mesti ada paginya apa wirid yang kita kena baca, waktu duhanya apa amalan kita kena buat, tengah hari, petang, malam sehingga kita tidur. Yang ini sangat-sangat penting untuk kita jadualkan. Kalau tak berjadual, sebagaimana pengalaman tuan-tuan dan puan-puan duduk menguruskan pejabat, menguruskan syarikat tanpa ada perancangan, perjalanan hidup, perjalanan syarikat, pejabat kita tidak berjalan. Mungkin dia jadi manual gitu ya. Sekali jadi, sekali tak jadi. Sekali kita solat sunat, banyak hari tak solat sebab kita tidak jadualkan. Maka di bawah kelebihan beramal, melakukan amalan secara berterusan ini, kita akan bawa kepada para jemaah secara ringkasnya insya-Allah 12 perkara. Kalau ada pen, ada catatan, boleh tulis. Sebab belajar ni kalau tak tulis, kalau setakat 1-2 boleh ingat, tapi kalau sudah 12 memang agak sukar. Jadi anak-anak, lepas pada kita tazkirah ni, jemaah boleh ulang balik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Barulah kita balik pula ke rumah, sambil-sambil duduk dengan anak-anak, kita ulang balik apa yang kita belajar, insya-Allah. Yang pertama sekali, ini kelebihan melakukan ibadat secara berterusan, amalan soleh secara berterusan. Yang pertama sekali, tahsilul amal al-mahbub, kita sentiasa dapat melakukan amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabat mari tanya, ayyul amal kana ahabbu ila an-nabi. Orang tanya, ya Aisyah, apakah amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat ad-ja'im, amal yang berterusan, yang tersusun. Mana kalau kita boleh maintain pagi ni dua muka surat Quran, terus ya, nanti petang sambung lagi, sambung lagi. Jadi kalau kita berterusan lima waktu, maknanya kita sudah boleh setengah juzuk satu hari contohnya, ataupun kita boleh baca dua helai, bermakna lima waktu kita telah khatam satu juzuk. Itu dia panggil perancangan. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah juga, kata Nabi, su'ila Nabi SAW, mana keamalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi kata, adwamuhu wa inqalla, yang berterusan walaupun sedikit, yang berterusan walaupun sedikit. Jadi alhamdulillah, siapa-siapa yang nak melakukan amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena buat sentiasa walaupun tak banyak. Saya tak banyak, setakat sunat rawatib 12 rakaat cukup contohnya. Zikir waktu pagi ada, zikir waktu petang ada, zikir pergerakan, nak baca, nak makan bismillah, nak berjalan subhanallazi sakhalana, nak keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita kata ini termasuk dalam, sebagaimana kata di para ulama hadis, termasuk dalam az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang banyak berzikir, laki-lakinya yang perempuannya, sebab lidah dia itu bergerak sekali dengan gerakan dia. Nak pergi tandas, a'udzubika minal khubuthi. Keluar tandas, ghufranak. Maknanya kita bergerak aja ada bacaan. Ini dia panggil sedikit, nampak simple. Sikit. Tapi berterusan. Duduk di meja nak makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Kalau kita nak tengok, macam tidak tarah wali gitu. Sikit ya. Tapi kalau dicampur-campur daripada pagi lagi sampai ke akhir, sampai ke malam nak tidur, berapa banyak kita sudah berzikir dengan pergerakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, at-ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita nak ikut cara gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga golongan salafus salih. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza amila amalan asbathahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mula satu amalan, dia tak akan tinggal. Berterusan dia akan buat benda tu, dia akan, waktu ni. Itu dia panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia buat amalan, dia terus, artinya dia tidak berhenti. Satu hari orang pergi tanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana amalu Rasulillah?" Ibu, biasanya isteri Nabi orang panggil Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. "Apakah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam?" Adakah Nabi buat sesuatu benda kepada hari, contohnya hari Sabtu dia buat ni, hari Ahad buat ni, hari Senin buat ni. Ya, macam kita setengah buku-buku amalan tu dia bagi-bagikan, hizib dia panggil, bagi-bagi. Qalat la. Kana amaluhu, kata Aisyah radhiyallahu anha, amalan dia berterusan. Bila dia buat, maka dia akan teruskan. Tidak bagi hari-hari.
Artinya kalau hari solat duha, 7 hari. Solat witir, 7 malam. Mana tidak ada hari. Jadi kita hari ini kadang-kadang nak solat witir, nak solat apa ni, tahajud, nak tunggu majlis atau yang perdana dulu baru ada lah. Setiap hari kita buat. Bila mari, kata dia tengok, Aisyah kata, ini sangat motivasi besar. Wa ayyukum yastati'u makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Manakah di kalangan kamu yang boleh buat sebagaimana Nabi kita buat? Artinya Nabi nak ajar, bila dia buat satu benda, dia berterusan, berkekalan. Hadis ini dalam Muslim, dalam akhrajahu Muslim. Dalam satu peristiwa, Amrullah bin Amru tanya radhiyallahu anhuma, dia kata, aku puasa berterusan, aku baca Quran, boleh khatam Quran setiap malam. Kemudian dia beritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar, oh kuat ni Amrullah bin Amru ni, puasa hari-hari. Maka Nabi panggil dia. Dia kata, ya Amru, aku dengar kamu puasa terus, khatam Quran setiap malam. Fakultu ibala ya Nabi Allah, lam urid illal khair, saya nak kebajikan ya Rasulullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, fa inna bihasbika an tasuma min kulli syahrin thalathat ayyam. Nabi kata, okey, tak cukup dah. Kalau mau boleh puasa 3 hari sebulan, bagus. Boleh khatam Quran sebulan sekali, bagus. Dia kata, saya mampu Rasulullah nak buat. Nabi kata, kalau kamu mampu, khatam Quran setiap 7 hari. Mana naik sikit daripada sebulan kepada 7 hari. Artinya Nabi kita beri taujih. Taujih makna bagi bimbingan supaya kita jangan kuat awal, akhir sekali break tengah jalan. Oh, saya ni dah jutan ni, nak jadi ahli masjid dah ni, tak bercakap dengan orang contohnya, duduk di masjid, akhir kali berapa hari dia boleh bertahan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak didik supaya kita boleh buat satu amalan yang berterusan, tidak terhenti di tengah jalan, tidak berhenti tengah jalan. Al-Imam Ibn Hajar menukilkan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, sadidu wa qaribu, Nabi suruh sahabat-sahabat ini berterusan melakukan ibadah. Kata Imam Nawawi, bidawami al-qalil tastamirus ta'ah bizikri, berterusan kita zikir walaupun sedikit, maknanya ketaatan itu sentiasa ada, disertai dengan perasaan muraqabah, kita duduk di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla dan ikhlas melakukannya. Sikit tapi kita ikhlas. Lebih baik daripada kita buat banyak sekaligus kemudian terhenti. Maka itu dia kata, rugi kalau itu sikap yang diambil oleh orang ini. Perkara yang ketiga ataupun kelebihan yang ketiga, kita tidak akan rasa menyesal apabila berlalunya satu hari tanpa amalan. Cuba kita ambil, kita jadi juru audit. Malam-malam nak tidur, buka balik fail daripada pagi tadi sampai kepada kita nak tidur balik. Tengok apa yang banyak dalam hidup kita, apa yang telah kita habiskan. Umur kita satu hari ni, kebaikan ke, keburukan ke, ataupun entah apa-apa, lara kita kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, Ibn Umar, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Nabi pegang atas bahu aku. Ini dakwah gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak beritahu nasihat ke motivasi, Nabi kita akan pegang sahabat, peluk dia. Ingat tak waktu Nabi nak ajar zikir kepada Muaz, macam mana dia pegang? Nabi pegang tangan dia, Nabi kata, inni uhibbuk ya Muaz, aku sayang padamu, jangan kamu tinggalkan bacaan zikir
Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika setiap kali lepas salat. Kita baca tak? Alhamdulillah, tuan-tuan dah baca. Waktu kita baca, kita ingat bagaimana Nabi ni nak suruh sahabat ni baca dengan cara dia pegang tangan dan dia kata inni uhibbuk, aku sayang kepadamu. Jadi kalau kita rasa nak suruh murid kita ke keluarga kita ke, ini di antara gaya pegang anak-anak, aku sayang kepada kamu, baca zikir ni jangan tinggal, subhanallah, setiap kali lepas salat. Nabi kita pegang Ibnu Umar kana akhaza bimankibi, Nabi kita pegang atas bahu dia, qala kum fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di atas dunia ni seperti gharib, orang yang dagang, orang asing berjalan, ataupun pengembara di jalanan. Mana panjanglah hadis itu syarahnya. Kemudian wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar kata apa? Iza amsayta fala tantadhiris sabah, bila kamu duduk waktu petang jangan tunggu pagi esok baru nak buat amal-amal. Buat sekarang. Kita kadang-kadang dapat dah ilmu, tak apalah saya mula malam nanti, saya mula pagi esok lah. Sekarang juga kita buat. Apabila pagi jangan tunggu petang, wa khuz min sihhatika limaradika, ambillah waktu kamu sihat, bercadang bekalan untuk kita sakit. Jadi kata di Ibnu Hajar, dia kata apa? I'mal, ambillah amalan-amalan atas dunia waktu kita sihat, waktu kita hidup ni, untuk manfaat selepas daripada kita mati, dan waktu kita sihat untuk manfaat setelah kita sakit. Sebab kita tak tahu bila kita sihat, bila kita sakit. Hari ni pula Masya Allah Tabarakallah, para jemaah duk tengok bagaimana suasana dunia hari ni, memang orang panggil celaru. Hujan, kadang-kadang tak tahu, tiba-tiba tengok dalam gambar orang duduk tulak, banjir kilat. Orang duduk isi minyak kereta di pam, banjir dah. Tuan duduk atas kereta, bukan duduk dalam kereta. Ini suasana mengajar kepada kita kena bersedia. Saya kata apa yang patut kita buat di zaman ini, jawabnya persediaan untuk menghadapi saat kematian. Itu je ada. Kalau ada harta, susun harta kita. Yang ni wakaf, yang wasiat sudah ada. Kalau mati mengejut pun, anak-anak boleh tengok, oh ni wasiat. 1/3 daripada harta aku, beri kepada masjid, beri kepada wakaf, tempat-tempat kebajikan. Yang lain-lain, kamu bagilah pusaka. Jadi kita tak mikir panjang sebab semua sudah ada. Dosa kita dengan manusia sentiasa ditaubat. Dosa dengan Allah SWT sentiasa diminta beristighfar. Maknanya kalau apa-apa terjadi, ini yang kita ada. Kadang-kadang kita lebih yakin kepada insurans, kepada takaful yang telah kita beli, yang kita bayar. Tak apa, kalau mari bencana pun saya dah bayar semua dah takaful. Kalau saya mati, anak saya dapat 2 juta seorang. Anak saya dapat apa? Sekarang ni kita kena fikir untuk kita sebelum orang lain. Khus hayatak qabla mautik, kita ambil persiapan untuk hidup waktu sebelum kita mati. Yang keempat, tanzimul waqt, susun jadual supaya amalan kita dapat dilakukan dan tidak menimbulkan rasa bosan, rasa jemu. Tidak menimbulkan rasa jemu. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita malam siang. Allah kata apa? Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Mesebut nama Allah Ta'ala, zikir pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Jadikan malam itu waktu kita sujud. Ayat ini kata di ulama tafsir, ketika tadabur ayat, dia kata ayat ini ayat tanzimul waqt, susun jadual. Malam sangat sesuai dengan salat. Mana kita bangun pukul 5 pagi tahajud, lepas salat subuh tak ada lagi salat. Ada wazkurisma rabb, zikir.
Itulah yang dipanggilkan zikir waktu waktu pagi. Kemudian wa asilah, petang tak ada solat sunat, apa yang ada zikir waktu petang. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu hamba dia ni manusia, kalau duduk satu line je kita akan rasa jemu, maka kita tukar jadual amalan, tukar sebagaimana kita boleh tukar menu makan pagi, tengah hari, malam, semua ada jadual. Jarang kita makan yang sama daripada pagi sampai malam. Nah, kecuali waktu kita pergi haji. Nak kata apa? Dapat pek bungkusan tu hak tu hak ada pun. Bismillah tawakkal. Tawakkal Allah. Kalau nak suruh lalu sikit lagi, bawalah serunding, bawa apa? Sambal-sambal yang kita bawa. Maknanya menu bertukar, jadual kita beramal juga kita tukar. Supaya kita tak jemu, supaya kita tidak jemu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Taala tak jemu nak bagi pahala sehingga kamu jemu nak buat ibadat. Maknanya pahala tu terbuka sentiasa. Yang kelima, imtisalul amri rabbani, dengan kita berterusan ibadat itu kita telah patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan tanda, surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni saya rasa tak payah terjemah dah. Daripada budak kita dengar imam khatib atas mimbar, ayat itulah dia baca. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar jadi orang Islam. Kata di Al-Qurtubi dalam tafsir, ilzamul Islam wadawimu alaih. Maknanya kita berpegang dengan Islam ini, berterusanlah di atas agama ini. Itu maksud dia, jangan kamu mati sehingga kamu benar-benar sebagai seorang Muslim. Artinya bila kita bermula daripada kita Islam dulu, berterusan kita jaga dia sampai kita mati dengan Islam. Artinya maknanya kalau kita berterusan ibadat ini, kita telah ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, tahqiq makna istiqamah, merealisasikan makna istiqamah yang boleh menjadi sebab kepada mendapat husnul khatimah. Kata di para ulama, apabila permulaan yang baik, insyaAllah berakhir dengan baik. Tapi kalau permulaan tak baik, nak akhir dengan baik, sukar. Dalam hadis, seorang sahabat nama dia Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya tentang Islam ini. Saya tak nak tanya orang lain. Nabi kata dua ya patah. Nabi kata, kul amantu billah summa istaqim. Mu kata mu beriman dengan Allah, kemudian kamu istiqamah. Maka istiqamah di sini dengan makna berterusan kita buat ibadat sentiasa ada. Maka dengan itu bila nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan datang mengiringi kematian kita. Orang-orang soleh, mereka akan didatangi oleh para malaikat. Malaikatul maut satu. Ia ni tak kira soleh tak soleh, dia kena belaka. Malaikatul maut tak bagi. Adalah masjid pun dia kena. Dalam Oktoberfest, Oktoberfest ke apa sehari dua ni, sibuk ni. Dia pergi juga. Itu malaikatul maut. Dengan jadi yang kita sebut tadi, iaitulah malaikat rahmat. Tatanazzalu alihimul malaikah, malaikat akan datang. Jadi siapa yang berterusan ibadat itu, istiqamah di atas ibadat, malaikat akan datang. Kemudian yang ketujuh, dia akan mendapat mahabbatullah, dia akan dapat kasih cinta Allah Ta'ala kepada hamba ini. Dalam hadis kursi yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in," tidak ada satu mana-mana taqarrub amal ibadat yang dilakukan oleh hamba-hamba aku dengan satu benda lebih aku sayang, mimma aftaratu 'alaihi, lebih daripada aku suka
daripada apa yang telah aku fardukan ke atas mereka. Artinya, kalau kita nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada kita, macam mana kita buat? Kita kena lakukan, jaga yang wajib, yang fardu. Ini kita bimbang hari ini, yang fardu kadang-kadang biasa ya. Yang sunat lebih kuat lah. Pertama sekali, jaga yang fardu. Yang fardu kita ni solat. Nak jaga fardu solat macam mana? Jawab dia nya, bagi kita Allah Ta'ala, Nabi SAW menggalakkan solat berjamaah. Itu termasuk jaga. Nak jaga waktu solat, nak jaga solat dengan sifat-sifat dia, dengan amalan-amalannya, maka itu yang pertama. Bila orang ni jaga yang fardu, kemudian Allah kata apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Lepas pada fardu, kita jaga yang sunat. Sentiasalah hamba aku bertaqarrub kepada aku dengan amalan-amalan yang sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang. Panjanglah hadis kursi ini, saya ringkaskan karena kita nak ambil poin dia ya. Allah kata bila aku sayang, pandangan dia, penglihatan dia, pemikiran dia, semuanya di bawah bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak dapat pandangan yang baik, jawabnya kita kena banyak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadat sunat. Para jemaah boleh tanda. Tanda yang membezakan di antara orang soleh, sama-sama dia. Apa dia? An-nawafil, ibadat-ibadat yang sunat. Ibadat sunat membezakan kita sama kita. Baik, Muhammad dengan Abdullah, dua-dua ni kaki masjid. Kita guna bahasa orang muda, dia panggil kaki masjid. Betul tak? Kalau kita agak bahasa orang tua, ahli ibadat lah dua-dua ni. Muhammad bila masuk masjid, sah depan. Lepas azan, apa dia? Rawatib, dua rakaat. Ada rawatib yang 4 rakaat, contohnya belum zuhur. Kawan dia Abdullah mari masjid, ujung tiang duduk. Lepas salat, lepas apa ni, azan, salat sunat rawatib, tapi diam, tak buat apa. Beza tak beza dua ni? Sama-sama di masjid, sama-sama ahli masjid, tetapi yang seorang ni masya Allah at-taqarrub bin nawafil, masa dia makmur. Di antara azan dengan iqamat, dia dapat sunat rawatib, dia dapat baca Quran, beberapa hizib yang telah dia letakkan, paling tidak kita kata 2 muka, 4 muka atau bawah muka, sehingga iqamat, bila keluar untuk iqamat. Maknanya walaupun dua-dua ni sama, orang tengok satu level yang pergi masjid sama, tapi yang membezakan antara mereka iaitulah an-nawafil, iltizam dia dengan amalan yang sunat. Yang ni sah depan, yang tu ikutlah. Masjid kita ni alhamdulillah dengan keluasan dia, semua boleh duduk sah depan belakang. Ada setengah masjid surau tu 20 orang yang satu sah kan. Sah yang kedua pula 20 orang campur dengan tiang lagi 3 batang. Anda kata apa? Ini tuan-tuan tanda yang membezakan ahli ibadat itu, iaitulah taqarrub dia dengan amal yang sunat. Kita pergi kepada yang ke-8. Ibadat-ibadat sunat menampal kekurangan yang berlaku kepada ibadat fardu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatu. Awal-awal ibadat yang diaudit pada hari kiamat nanti, solat. Kalau solatnya baik, sempurna, maka dia bahagialah di saat itu. Kalau rusak, rusak. Apabila solat ibadat yang fardu dia kurang, tak apa begitu sempurna, cukup sah rukunnya. Allah SWT berfirman pada malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Mungkin tengok dalam fail dia, ada tak ada dia solat sunat. Maka solat sunat itu qabliyah, ba'diyah, rawatib, menjadi penyempurna kepada kekurangan-kekurangan kita yang berlaku di dalam ibadat kita. Puasa sama juga. Pasal itulah kita kena sentiasa mengiringi solat Ramadan itu dengan puasa-puasa sunat.
pertama sekali sunat 6 Syawal, kemudian sunat hari putih, surat hari-hari lain insyaAllah. Yang ke-9, an-najatu minas syada'id. An-najatu minas syada'id, orang yang sentiasa beribadah ini dia akan mendapat kelepasan ketika susah. Waktu susah jangan main. Kita kadang-kadang waktu kita senang tak ingat ke Tuhan, bila ada musibah, kesusahan, baru nak cari Tuhan, itu jadi masalah. Maka kata Nabi dalam hadis, kata apa, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Mau ingat Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala waktu kamu senang, waktu susah Allah Ta'ala ingat pada kamu. Jadi alhamdulillah, apabila orang ini masya Allah tabarakallah, waktu dia senang nak buat maksiat, dia kata tak boleh, aku ada Allah Ta'ala yang memerhati, yang tengok. Waktu dia senang, sibuk setara mana sibuk, busy yang kuat-kuat sangat pun, lidah dia tak lepas daripada sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita kadang-kadang kalau kita latih lidah kita, spontan kita berzikir. Tengah sibuk dia cari faid, sambil cari faid kita kata masya Allah tabarakallah, subhanallah, bihamdih, alhamdulillah, jumpa. Dengan lidah kita bergerak, tuan-tuan sudah dapat zikir banyak mana. Belik faid cari faid-faid apa ni, ketah-ketah kita cari tak, sambil belik kita kata subhanallah, banyak faid-faid. Bila jumpa alhamdulillah, berapa banyak zikir dapat. Ini cara kita nak mengenali, nak suruh Allah Ta'ala ingat pada kita, iaitulah kata Nabi SAW, ta'arraf firraha, kita kena-kena Allah Ta'ala waktu kita sihat. Ibnu Katsir kata apa? Dalam kisah Nabi Yunus AS, Yunus ni telah ditelan oleh ikan, masuk dalam perut dah. Zulumatin salas, 3 kali gelap. Gelap dalam laut, gelap tengah malam, gelap perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Allah kata kalau tidak Yunus ini, seorang yang sentiasa bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun, nasaya dia akan duduk dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi bila dia zikir, di saat itu Allah Taala suruh ikan hantar balik Yunus. Jangan makan dia. Jangan proses dia. Hidup balik dia. Banyak lagi lah tentang perkara-perkara yang kita patut kita kena buat. Yang ke-10, bila kita sentiasa buat satu-satu amalan, dia akan jadi mudah. Dia akan jadi mudah. Dalam surah Ankabut ayat 69, Allah SWT sebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang betul-betul nak mencari kerajaan Allah Azza wa Jalla dengan ibadatnya, dengan zikirnya, dengan apa, dengan perjuangan-perjuangannya, lanah dia nahum subulana, kami akan tunjuk jalan-jalan dia, akan tunjuk jalan kepada dia. Saya jumpa seorang pakcik ni tua dah dia, tapi yang kita rasa malulah dengan dia, kata berapa umur pakcik? Tak lama, baru 70. Hari Isnin dan Khamis jangan ajak dia pergi rumah, dia puasa. Bila saya duduk tengok, masya Allah tabarakallah, orang tua berpuasa pada hari panas, hari hujan, kita yang muda tak mampu. Saya tanya, kalau tak puasa macam mana? Tak boleh. Tak puasa rasa tak sihat. Itu dia kata, bila kita sentiasa buat, dia jadi mudah. Ni kita bimbang ni, saya nak puasa hari ni tapi kenduri. Duduk bilangkan kenduri sebelum kita niat puasa, sukarlah bagi kita. Sebab kita nampak kenduri daripada puasa. Jadi kalau orang nak puasa, dia tu ingat, dia ingat pahala akhirat lebih besar. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Ijlan, quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan iman, kekuatan seorang mukmin dalam hati dia. Duk mana kekuatan dia? Dalam hati. Sebab ada orang tua yang boleh puasa berterusan walaupun pada waktu hari panas, ada orang muda tak mampu nak puasa walaupun dalam hujan. Ini
Ini yang kita kata Allahu Akbar. Yang ke 11, yang ke 11, istimrar ajril amal salih. Orang yang sentiasa buat amal, pahala dia berterusan walaupun dia tak mampu nak buat. Ini penting. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Burdah, dia dengar Abu Musa kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza maridul abdu." Dengar ni. Apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia musafir. Orang sakit tak mampu dah, dia nak pergi masjid, betul tak? Nak solat pun doa tak kata, waya penuh. Mampu dia solat fardu pun dengan susah. Yang lain-lain tak mampu nak buat. Sama juga kita bila kita musafir, kita akan jamak solat, betul tak? Zuhur dengan asar. Bila kita jamak solat, tak ada dalam wirid kita yang lepas zuhur tu. Itu di antaranya. Jamak maghrib dengan isya, tak ada lagi lah solat sunat ba'diyah lepas maghrib, lepas isya dia. Itu di antara kaedah dia. Bila jamak, tak ada lagi solat sunat di celah tu. Setengah ulama mengatakan Nabi SAW yang dia tak tinggal dalam musafir dia, salatul witri. Yang witri dia tak tinggal. Bila kita, walaupun kita tak dapat sebab kita musafir, Nabi kata apa? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah SWT akan tulis baginya pahala sebagaimana yang biasa dia laku waktu dia mukim, tak musafir, dan waktu dia sihat. Tuan-tuan dan puan-puan sentiasa di masjid. Bila kita sakit, uzur tak dapat pergi masjid, pada saat itu kita telah menerima pahala pencen. Pahala kita pegawai kerajaan ni ada pencen belakang kan? Pahala pencen. Malaikat mari cari dia di masjid. Biasa dia duduk kat sini. Ni tak ada ni, mana? Malaikat yang jaga kita dia panggil hafazah, bagi tahu orang ni ada dekat hospital, orang ni ada dekat rumah. Kata dalam hadis Nabi, iza maridu adu, bila dia sakit malaikat pergi ziarah. Pergi ziarah rumah kita. Masya-Allah tabarakallah, cuma kita tak perasan. Kalau kita tahu malaikat mari, suka kita. Cuma kadang-kadang saya peringatkan pada jemaah, kalau malaikat ni malaikat rahmat, dia tak boleh masuk dalam rumah yang ada patung-patung, yang ada benda-benda yang menghalang, mengganggu dia. Jadi kita yang nak menerima tetamu malaikat rahmat, hapuskan benda-benda yang menghalang kemasukan malaikat. Orang perempuan sama juga. Waktu dia sihat, tak uzur, ibadat. Wirid dia tetap baca Qurannya dengan ni dengan ni. Waktu dia uzur 5 hari, 10 hari, sampai paling peringkat maksimum hari berapa? 15 hari uzur, Allah Taala bagi pahala pencen. Tapi kalau tak buat waktu sihat ni, waktu uzur baru nak buat, rugilah dia tak dapat. Dahlah tak solat 10 hari. Tapi kalau solat dia berterusan dengan jemaahnya, dengan apa ni, bacaan-bacaan wirid dia, rawatibnya, waktu uzur pencen dapat. Ini kelebihan wanita dalam Islam. Tidak ada diskriminasi. Dahlah tak salat boleh pahala pencen. Masya-Allah tabarakallah. Yang ke-12, yang terakhir, ada satu lagi hadis saya rasa menarik ni. Iza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan. Hadis ini lebih jelas. Kalau seorang hamba itu buat amalan yang baik, fashaghalahu anhu marad. Bila dia sakit atau musafir, kutiba lahu qasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Ditulis oleh malaikat yang terbaik dari amalan yang dia buat. Masya-Allah tabarakallah. Dia tak ambil yang paling rendah. Dalam ibadat kamu ni yang terbaik itu yang dipencinkan dia. Mana kita pencin, skim pencin itu diambil skim yang paling tinggi sekali yang kita dapat. Masya-Allah tabarakallah. Dalam hadis Aisyah riwayat Nasa'i, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naum. Seorang ini sentiasa solat malam, dia akan bangun pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi, pukul 5:30 pagi, tiba-tiba
pagi ni ghalabahun naum, tidur memang tak sedar. Illa kataballahu al-ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatan alaihi. Allah Taala akan tulis pahala ibadat dia. Tidur dia tadi, kira Tuhan bagi sedekah dia. Mu tidur hari ni, aku beri pahala. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau sekali-sekala kita rasa nak ambil pahala pencen, jam pun tak kunci, ya tak? Tak letak jam pukul berapa? Itu tak jadi lagi tu. Tak ada niat orang panggil. Ini niat ada. Tapi di ghalabahun naum. Yang terakhir sekali, orang yang sentiasa buat apa? Ibadat yang berterusan ini, imkaniyatu qada. Dia boleh qada wirid yang dia tertinggal. Itu kelebihan dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man nama an hizbihi. Siapa dia tertidur daripada menunaikan hizib dia. Hizib dia tu amalan yang biasa dia buat. Tapi di hari ini dia tertidur ataupun uzur, maka faqara'ahu ma fihi fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Biasa dia baca, dia bangun pukul 5 pagi, dia solat tahajud, kemudian dia baca Quran satu juz. Hari ini dia tertidur, tak sedar, sedar-sedar subuh, maka dia pun baca pada waktu pagi esok. Qada yang malam tadi ditulis, walaupun baca pagi, pahalanya pahala akhir malam. Masya-Allah tabarakallah. Maknanya sama juga kita zikir waktu pagi. Hari ni masya-Allah tabarakallah masyghul, sibuk-sibuk sangat, yang menyebabkan kita tertinggal zikir kita, kemudian kita pergi qada tengah hari ataupun dekat-dekat nak zuhur dah baca. Insya-Allah dia masih lagi dapat ibadat yang tersebut. Itulah dia panggil kelebihan, 12 kelebihan orang yang sentiasa jadual dia melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun sedikit. Tadi saya sebut tadi 3 poin yang besar dalam perbincangan kita ni. Poin yang pertama, kewajipan kita sentiasa gilakkan hati kita supaya ingat kepada amalan-amalan. Yang kedua, kelebihan melakukan amalan yang berterusan ini sebanyak 12. Perkara yang ketiga, kita kena ingat amalan itu berbeza. Ini poin yang ketiga. Yang 12 tadi poin yang kedua. Al-amalu salihah tatafawat. Amalan salih itu berbeza-beza dan juga berbeza juga manusia. Ada orang masya Allah kuat baca Quran. Ada orang kuat berzikir. Ada orang kuat salat. Ada orang kuat sedekah. Jadi macam-macam. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala bahagi kepada seorang itu amalan seperti dia bagi rezeki. Ada rezeki orang ni di pejabat, ada orang rezeki ni bisnes, ada orang rezeki duduk di laut, ada orang dapat rezeki di mana? Di kebun, macam-macam. Jadi kita kata berbeza. Jadi dalam ibadat pun kita tengok ada orang ni masya Allah tabarakallah kuat dia. Pagi-pagi kerja dia apa? Zikir sampai naik matahari. Ada orang pula zikir dia perlahan. Tapi masya Allah tabarakallah, dua plastik dia bawa hari-hari pergi duduk bagi makan orang miskin. Tak jumpa orang miskin yang duduk bagi makan kucing pun ada. Saya tengok ada seorang ni, kita pergi kat pasar pagi, tiba-tiba dia datang dengan motosikal dia. Kata cari apa? Cari kucing. Bagi ikan ke kucing. Kata orang tak bagi. Dia kata orang lain pula bagi. Saya ni kerja bagi kucing. Dia kata apa? Dia bagi dia kelebihan dia. Kita boleh panggil dia Abu Hurairah. Contoh yang kedua di antara amalan yang soleh yang tuan-tuan boleh buat sentiasa, iaitulah kekalkan. Yang selalu saya kempen, projek mega kita tu, kekalkan solat sunat rawatib, kekalkan solat witir dan juga solat sunat duha, jangan ditinggal-tinggalkan. Baca Quran kena ada walaupun sedikit. Zikir pagi petang, zikir selepas solat, jangan lupa. Zikir lepas solat ni sangat besar. Tasbih, menuntut ilmu, itu yang dipanggil berterusan. Yang ketiga, amal soleh itu tidak terhenti setakat ibadat-ibadat itu saja. Kita boleh buat amal-amal soleh dengan dalam bentuk kebajikan, nasihat dan lain-lain lagi, dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, membantu orang-orang miskin di mana saja kita berada. InsyaAllah, mudah-mudahan perbincangan kita tentang berterusan melakukan ibadat ini mendapat manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.